Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel GB Pine Project tentunya. Nah oke teman-teman, untuk di kesempatan video kali ini saya akan membagikan cara, yaitu cara mengecat velg motor, khususnya bagi kalian yang masih belajar. Dan di sini saya mempunyai media velg, yaitu velg Honda Scoopy New lebih tepatnya. Dan seperti ini untuk kondisi dari velg ini sendiri. Untuk catnya masih 99% masih bagus teman-teman, karena untuk velg motor Honda Scoopy New ini masih tergolong keluaran terbaru untuk motornya. Nah seperti ini. Dan untuk step by stepnya kita amati dalam video ini. Oke, untuk langkah yang pertama, seperti biasa kita cuci bersih dulu permukaan media velg ini, tentunya dengan air dan sabun seperti ini teman-teman. Tujuannya untuk bekas-bekas oli, mungkin bekas-bekas minyak atau bekas kompon yang menempel pada media velg ini benar-benar bersih. Nah seperti ini. Dan untuk pengamplasan, di sini saya menggunakan amplas grid nomor 1000. Dan sekedar informasi, karena ini catnya masih original, untuk pengecatan velg kali ini saya tidak mengaplikasikan epoksi teman-teman. Nah kenapa? Karena velg ini menurut saya catnya masih bagus, masih kuat, dan tidak perlu saya aplikasikan epoksi. Cukup di amplas halus seperti ini, keringkan dan bisa kita naikkan untuk warna inti atau warna yang kita inginkan. Amplas secara merata, tidak perlu ditekan, cukup amplas secara melayang saja, amplas layang istilahnya, ke semua permukaan velg ini secara merata. Dan setelah media velg ini sudah saya keringkan, tahap selanjutnya yang perlu kalian lakukan adalah memberi bungkus antara tepian velg dan ban seperti ini. Ini bertujuan supaya cat yang kalian semprotkan pada velgnya ini tidak mengenai bannya teman-teman. Jadi gak perlu kalian lepas untuk bannya, itu malah ribet. Cukup simpel pakai kertas seperti ini. Bisa menggunakan kertas karton atau kertas-kertas yang lain. Dan ini saya menggunakan kertas bekas remi seperti ini. Dan jangan lupa beri isolasi, isolasi kertas seperti ini untuk bagian-bagian yang tidak perlu terkena cat. Seperti ini nih tempat baut piringan cakramnya seperti ini. Supaya hasilnya lebih rapi. Dan perlu digaris bawahi, jika kalian mendapatkan atau ingin melakukan pengecatan media velg yang masih original seperti ini, untuk catnya masih bawaan dari dealer, itu bisa tidak mengaplikasikan epoksi. Jadi setelah diamplas seperti ini bisa langsung naikkan warna yang kalian inginkan teman-teman. Dan jika velg yang ingin kalian cat itu bekas repaint atau bekas ya bekas cat ulang, apalagi bekas cat pilok, itu langkah baiknya kalian lakukan pengaplikasian epoksi teman-teman. Karena cat yang pernah di repaint atau velg yang pernah dicat, kalau tidak di epoksi rawan banget kendala, entah itu keriting atau catnya ngangkat teman-teman. Jadi perlu digarisbawahi, cara ini hanya bisa dilakukan untuk media-media yang masih original untuk catnya teman-teman, seperti proyekan kali ini. Dan untuk pengamplasnya sendiri tidak perlu sampai diamplas habis untuk cat yang masih original ini. Cukup diamplas-amplas layang saja seperti ini. Yang penting amplasnya secara merata. Dan sekedar informasi, untuk warna intinya nanti di sini saya akan menggunakan warna candy tone biru lebih tepatnya. Dan untuk tahap selanjutnya setelah kita bungkus seperti ini, kita beri cat dasar, karena warna candy tone ini perlu warna dasar teman-teman. Dan untuk warna dasar di sini saya menggunakan warna silver metallic. Oke, kita naikkan untuk warna dasar dulu. Let's go. Lanjut.
Nah oke teman-teman, setelah cat dasarnya ini sudah saya aplikasikan, dan untuk warna dasar yang saya gunakan di sini warna silver metallic, dengan saya tambahkan sedikit warna intinya teman-teman. Mungkin untuk trik ini sering saya bahas di video-video saya sebelumnya tentang pengecatan warna-warna candy tone. Di situ saya sering membahas tentang cara mengecat jenis candy tone untuk warna dasarnya supaya hasil tidak gampang pudar, dan cat candy-nya cepat menutup dan tidak rawan belang. Di situ saya sering bahas. Dan ini untuk warna dasarnya sedikit saya tambahkan warna candy tone biru. Jadi warna silvernya ini sedikit biru teman-teman, seperti ini. Mungkin di kamera tidak terlalu terlihat. Nah seperti ini. Mungkin teman-teman yang mungkin baru gabung di video ini atau baru mampir ke channel saya mungkin belum tahu cara yang sering saya pakai ini. Dan keunggulan dari cat dasar warna silver ini sedikit ditambahkan untuk cat intinya. Satu, untuk pengaplikasiannya lebih mudah, cat inti nanti atau cat candy-nya lebih cepat menutup. Yang kedua, tidak rawan belang karena ini media velg, banyak lekukan seperti ini. Jadi pengaplikasian cat dasar ditambahkan cat intinya seperti ini sangat efisien menurut saya. Dan untuk yang ketiga, jangka panjangnya cat candy ini lebih minim untuk pudar teman-teman, seperti ini. Dan trik ini mungkin khusus untuk yang bagi pemula seperti saya yang sudah terbiasa tidak menggunakan warna inti dicampur dengan warna dasar seperti ini, mungkin ya sudah terbiasa. Mungkin trik ini bisa digunakan bagi pemula-pemula seperti saya teman-teman. Nah seperti ini. Oke, kita diamkan kurang lebih 1 jam lalu kita aplikasikan untuk warna intinya. Nah oke teman-teman, jadi seperti ini untuk hasil akhir di proyekan kali ini tentang pengecatan velg motor yang masih original atau masih bawaan pabrik untuk catnya. Dan ini sudah saya clear coat sebanyak 2 lapis dengan jeda per lapisnya 10 menit teman-teman. Dan seperti ini untuk warna candy birunya. Nah seperti ini, dan untuk glossingnya ya seperti ini 2 lapis. Dan ini masih belum kering sempurna. Ini kurang lebih 2 jam setelah proses pengaplikasian clear coat. Nah seperti ini, mantap. Cukup mudah, kalian bisa mencobanya sendiri di rumah jika ingin melakukan pengecatan velg motor seperti ini. Jika catnya masih original atau masih bawaan pabrik,
kalian bisa mempraktekannya sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, teman-teman. Nah, seperti ini. Dan ini perlu saya diamkan lagi kurang lebih selama 6 jam. Lalu siap saya pasang ke motornya. Karena ini waktunya sudah sore, teman-teman. Sudah sore. Jadi waktunya tidak cukup. Kita diamkan dulu dan kita pasang pada motornya. Seperti ini. Sudah glowing. Candy tune biru. Dan mungkin cukup sekian dulu video kali ini tentang pengecatan velg motor dengan mudah. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Jika ada yang mau ditanyakan tentang proyekan kali ini, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah saya balas, teman-teman. Dan akhirnya sampai jumpa di video-video tutorial saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.